Renovasi rumah tua ini mengembalikan kenyamanan sekaligus membuatnya tampil segar dengan sentuhan masa kini, memberikan rumah tua ini pesona industrial tropis. Bagaimana cerita dan tampilannya? Ikuti terus video ini. Silakan komen, like, dan subscribe YouTube Idea Rumah sekarang. Aktifkan tombol lonceng notifikasi, kunjungi juga website seputar rumah di ideaonline.co.id, serta follow Instagram @ideaonline. Pesona industrial tropis di rumah tua. Rumah Cilamaya. Inilah nama rumah dengan luas bangunan 220 meter persegi di luas lahan 440 meter persegi yang berada di Cideng, Jakarta Pusat. Rumah yang dibangun di era kolonial Belanda ini kini tampak menawan usai direnovasi oleh sang pemiliknya, Tengku Amir Fahrul Karimudin yang akrab disapa Amir. Lewat bantuan Ren Katili, arsitek dari Studio Arsitek Tropis, Amir berhasil mengembalikan kenyamanan di rumah peninggalan sang mertua. Rumah ini, meskipun dari luar terlihat biasa, namun memiliki bagian dalam yang akan membuat Anda terpesona dengan tampilan interior dan sentuhan industrial. Ren mengungkapkan, awalnya Amir berencana merobohkan bangunan dan membangun ulang kediamannya. Ini lantaran ia mendambakan tampilan rumah yang modern dan sesuai dengan wajah rumah masa kini. Menurut Ren, rumah ini juga sudah seperti gudang, karena banyak barang-barang antik koleksi orang tua yang ditaruh di sini. Tapi, ia lihat bangunan rumah ini cukup responsif dengan iklim di Indonesia. Karena itu, ia memberi pendekatan ke pemilik agar rumah ini tidak dihancurkan dan lebih baik direnovasi interiornya. Lalu, dipercantik juga bagian depannya. Kecantikan interior rumah Cilamaya hadir dengan mengusung gaya industrial tropis yang maskulin dan atraktif. Aplikasi konsep ini tampil melalui penggunaan material dinding bata ekspos yang berada di ruang keluarga dan dapur. Lantai granit bermotif semen dan kayu pun turut memperkuat konsep hunian ini. Ren mengatakan, selain mempercantik interior, material ekspos yang digunakan merupakan material alam sehingga mampu mereduksi suhu panas di dalam ruang dan cocok digunakan untuk rumah yang berada di tengah kota. Sehingga ruang pun terasa lebih adem saat digunakan dan meminimalkan hawa panas di rumah ini. Berbagai furniture berbahan kayu dan besi juga dihadirkan untuk menyempurnakan sentuhan industrial pada interior rumah ini. Namun, penggunaan yang paling menonjol berada di ruang keluarga, foyer, koridor penghubung antar ruang tamu dan ruang keluarga. Material ini diterapkan pada sofa, kredenza, meja, dan lemari panjang. Sementara itu, Ren mengaku punya tantangan tersendiri ketika akan memulai renovasi bangunan ini. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyatukan bangunan tua di bagian depan dan bangunan baru di bagian belakang hunian ini. Sebab, bila salah langkah dalam proses penyatuan, tentu akan membuat usia material yang digunakan jadi tak seimbang dan bisa menimbulkan masalah baru pasca renovasi. Sebelum memulai renovasi, kontraktor mengecek dulu semua kondisi dan usia material yang dipakai di bangunan lama. Untuk mengecek bagian-bagian mana saja yang perlu diganti di bangunan lama, supaya masa pakainya sama dengan bangunan baru. Namun setelah diperiksa, pintu, kusen, dan kerangka atapnya masih bagus. Ternyata sejak awal dibangun, elemen-elemen di rumah ini memakai kayu jati asli. Jadi masih awet dan tidak dimakan rayap. Sehingga masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena itulah Ren merasa tak perlu mengubah wajah rumah ini. Ia dan timnya hanya merapikan dan mengecat ulang bagian depan bangunan tersebut. Fasad rumah Cilamaya pun kembali seperti semula dan menarik perhatian. Yuk kita lihat lagi berbagai ruang inspiratif yang ada di rumah ini. Sederhana, tapi unik. Inilah kesan yang muncul pada wajah rumah ini. Keaslian arsitektur bangunan membuat rumah ini tampil unik dan berbeda dari rumah-rumah di sekitarnya. Area foyer terlihat menarik meski dengan dekorasi simpel. Dua buah kursi berwarna hijau dan kehadiran tanaman kaktus membuat ruang ini sedap dipandang mata. Lemari terbuka berbahan besi dan kayu menjadi tempat pajang di area koridor tengah. Koleksi buku dan foto keluarga tertata rapi di dalamnya. Meja berbentuk peti menjadi focal point di area ruang tamu. Ruang penyimpanan di dalam meja digunakan untuk menyimpan koleksi buku pemilik rumah ini.
Sebagai tempat berkumpul, ruang keluarga ini didesain dengan banyak bukaan, sehingga penggunaan AC pun dapat diminimalkan. Ruang keluarga ini menjadi terasa lebih lapang dan sejuk usai direnovasi. Jendela besar tak sekadar menjadi pembatas ruang keluarga dan teras belakang. Kehadiran jendela besar bermaterial kaca ini memudahkan akses antara ruang tengah dan ruang belakang. Penambahan jendela pada dinding bagian atas membuat sirkulasi udara di dapur menjadi lebih lancar. Dapur pun tetap terasa segar saat kegiatan memasak berlangsung. Ideolovers, demikianlah cerita inspiratif dari pesona industrial tropis di rumah tua. Bagian mana yang paling menginspirasimu? Semoga bisa memberikan inspirasi Ideolovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Subscribe YouTube Ide Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini. Beri saran, masukan, dan request di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi idea.